Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Otoin Channel. Apa kabar sedulur semua? Semoga di hari ini sedulur sehat selalu ya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan menyajikan harga bus pariwisata bekas dengan harga yang relatif murah, kualitas dijamin istimewa. Jangan kemana-mana ya lur. Dukung terus channel ini agar kami bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Dan untuk sedulur yang belum subscribe, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe sekarang juga. Dan nyalakan tombol lonceng agar sedulur selalu update informasi seputar Honda, kendaraan bekas dari kami. Terima kasih banyak lur. Yuk langsung saja kita simak video yang pertama. Check it out. Yang pertama, Medium Bus Hyundai, produksi tahun 2010. Bus ini bertipe 136 HD, mounted dengan kapasitas 33 seat. Surat-surat lengkap, pajak dan kir masih hidup. Lokasi unit, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 220 juta rupiah, masih bisa dinego. Yang kedua, Isuzu Giga FRR, produksi tahun 2015. Bertipe medium long dengan karoseri Adiputro, kapasitas 39 seat, kondisi unit istimewa. Lokasi Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Harga yang ditawarkan 750 juta rupiah, masih bisa dinego. Dan yang ketiga, ada Mitsubishi Canter 136 PS, produksi tahun 2017. Berkapasitas 33 seat, AC Denso, full audio video karaoke. Pajak dan kir hidup ya lur. Lokasi unit Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk harga yang ditawarkan 410 juta rupiah, masih bisa dinego. Yang keempat nih lur, Mercy Bus OF 800, produksi tahun 2004.
Bodi Trisakti dengan kapasitas 33 seat, AC hidup untuk mesin masih terawat ya lur. Surat-surat lengkap dan informasi hubungi nomor di bawah ini. Harga yang ditawarkan 200 juta rupiah masih bisa dinego. Yang kelima, ada Hino MTPL, produksi tahun 2013. Bus ini sudah Jetbus 3 Voyager dan body overhang dengan kapasitas 33 seat. Surat-surat lengkap pajak hidup, lokasi Kebumen, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 345 juta rupiah. Istimewa ya lur. Dan keenam ada Mitsubishi Canter 136PS, produksi tahun 2016. Bus ini berkaroseri laksana dengan kapasitas 33 seat untuk pemakaian tahun 2017. Unit sangat terawat ya lur. Lokasi Kota Manado, Sulawesi Selatan. Harga yang ditawarkan 580 juta rupiah masih bisa dinego. Ayo lur, dipilih. Langsung saja lur hubungi penjualnya. Bagaimana lur? Masih keren-keren kan bus-bus tadi? Jika sedulur berminat, langsung saja hubungi penjualnya dengan cara mengakses link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Dan jika sedulur menyukai video ini, jangan lupa ketik tombol like dan subscribe ya lur, agar kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk sedulur semua. Terima kasih ya lur sudah menonton video dari kami. Tujuan kami hanya membantu sedulur untuk menjual kendaraan miliknya. Untuk link sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.